Essential oil dengan olive oil. So saya ada masalah kulit kering, so sebab guna hand sanitizer dan sabun memang saya tak boleh sensitif. So saya dah cuba macam-macam, dah pergi klinik. Hari tu sebulan lepas doktor inject sebab teruk sangat tangan saya. So kalau you guys boleh tengok sekarang dah kering semua, so smooth dan tak sakit. So that means dia dah makin lembab. So saya guna olive oil dan saya campur rosemary dengan lavender. Ini sangat bagus untuk skin. Yang ini saya campur lemon dengan lime. Pun sangat bagus untuk skin dan dia akan refreshkan you. Kalau rasa penat ke apa, you sapu ni dan you hidu-hidu, you sapu kat mana-mana lah, leher semua, memang best. I suka. Ni untuk skin pun boleh, ya. Lime dengan lemon bagus juga untuk skin. And then ini spearmint. Spearmint ni dia bau dia macam ubat gigi. So kalau you rasa pening kepala, sakit perut, saya selalu kalau macam perut tak selesa ataupun sakit kepala pening sikit, just ambil minyak ni and then you letak atas dahi, urut-urut macam tu je lah. Rosemary ni pun sangat bagus . Kalau sakit perut, kalau you ada masalah sembelit ke apa, you massage juga perut you and sangat bagus. Ini sedikit sharing untuk you guys. Kalau ada masalah tangan kering yang memang hand sanitizer sensitive, tak boleh soap, saya tak boleh soap yang sabun. So saya guna ini. Dulu saya guna lotion yang mahal-mahal pun tak jadi untuk kulit saya. So saya try olive oil sebab saya tahu 100% olive oil ni sangat bagus untuk skin. So saya cubalah. Ini boleh juga untuk memasak sebenarnya, tapi saya guna untuk saya buat lotion saya sendiri lah oil ni. Semoga bermanfaat. So kalau anda dah try, boleh komen bagi tahu feedback macam mana. Kalau belum, jangan lupa untuk try. Mana tahu kot-kot sesuai dengan kulit you. Macam saya dah lama bertahun-tahun setiap kali kena sabun ni jadi kering, gatal and melecet. So after using ni je, dengan saya tukar sabun basuh tangan tu, saya tukar yang tak ada soap, jenama Dermal tu, you boleh dapatkan dekat Watsons. Do try and comment if you have tried. Thanks for watching guys. Stay safe everyone. Bye.